Pak, ini pasti Pak Erik sudah mendengar dan menyimak lah istilahnya. Ini ada sesuatu yang terjadi nih dan kebetulan yo, ini adalah mantan anak didik Bapak dulu di Louvre, Pak. Gitu loh. Listy dulu sempat bernaung gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Erik nih, dari kacamata seorang Erik Erlangga dengan kasus ini bagaimana, Pak? Pendapatnya? Sebenarnya dulu Listy kan dulu kan pacarnya Rek ya, yeah. Dan Listy adalah orang yang juga yang dengan Rek itu waktu itu ya akhirnya memutuskan join sama kita sebenarnya. Jadi ya, dan pada saat itu adalah ya salah satu pawangnya Rek ya Listy, pawangnya Rek karena itu saya mencoba berbuat yang terbaik lah, karena kan Rek dulu anak emas. Saya ya. Ya, jadi saya benar-benar taking care-nya ke Listy karena kayaknya mereka sangat dekat dan lain-lain gitu. Jadi ya dulu sih enggak, maksudnya Listy sih enggak ada yang berubah ya, maksudnya Listy adalah seorang Listy, benar kata Pape, karena saya dengerin tadi ya, kita enggak bisa rubah orang ya, maksudnya ya Listy is a Listy, dia enggak berubah. Nah, kalau dihubungin dengan kasus yang sekarang, kali lagi saya setuju banget ya sama Pak Ape nih. Ini komunitasnya maksudnya ya sayang gitu loh. Kebayang nggak di Lambe Turah itu posnya terminated by Evos itu udah nomor satu dia, yang viewernya yang nonton itu 419.000. Buset. Yang lihat tuh, yang lainnya baru 200. Itu gila satu. Ya orang-orang punya follower 100.000 begitu kan akhirnya efeknya ke situ, belum betul buat masuk media nasional, belum saya ikut kena bully katanya, oh ini katanya bayangin di Instagram saya ada tulisan, oh ini yang selingkuh dari Jen, apa kenapa jadi ke gua benar sekarang salah tag ini. Ada yang sampai ngetag Pak Erik salah, waduh gimana ceritanya. Tapi sebenarnya kalau saya mungkin masih ada konek-koneknya dikit lah, karena mungkin dulu kenal. Ini Pak Erick Thohir, Pak Menteri juga di tek-tek dulu. Kayaknya wah, aduh, aduh. Saya kebetulan screenshot dan saya kirimin gitu sebagai bercandaan. Maksud saya gini, ke mereka maksudnya ini kok jadi kita dikenal begini. Maksudnya gini, bahwa saya ini tuh apa yang Pak Ate bilang itu sebenarnya kita sebagai gini ya. Saya tuh melihatnya Pak Ate dengan Pak Jerry itu adalah orang yang sedang berjuang demi komunitas e-sport di Indonesia. Dia ingin membesarkan e-sport dan sekarang udah ada nih terowongannya tuh kan jalan nih gelap nih terowongan. Cahayanya tuh dikit lagi udah terang banget nih nunggu corona nih. Pasti akan ada berita yang besar yang buat dari mereka gitu. Dan juga berita misalnya RRQ menang prestasi, atlet-atlet e-sport yang lainnya tiba-tiba apa ya, sama orang-orang non e-sport itu malah dijadiin apa ya, kayak semacam lagu rosak lah, apalah, maksudnya ya saya sedih aja gitu, saya setuju dengan Pak Ape, maksudnya kalau kasusnya sendiri saya nggak mau ikut campur ya, jujur saya sih lebih daripada seorang pimpinan mempunyai organisasi e-sport, bagaimana cara menanggulnya, saya pikir apa yang dibilang sama Pak Ape itu tepat sekali ya, seharusnya seperti itu, seharusnya, cuman kan ada hal pribadi yang saya nggak mau komentar lah. Soalnya itu perasaan ya, kan tahu sendiri ya, kalau yang namanya cinta itu obatnya itu cuma waktu, nggak ada lagi ya, namanya juga emosi atau apa itu udah pasti lah, semua orang pasti pernah ngerasain. Jadi ya for love anything can do lah, cuman in the future karena saya juga angkatan lama ya, maksudnya angkatan lama dalam bukan e-sport ya, maksudnya dalam sekolah atau apa, maksudnya in the future buat teman-teman jangan ngerekam-rekam lah gitu loh. Ngapain sih ngerekam-rekam urusan pribadi atau foto-foto itu aja. Sebenarnya kalau nggak ada itu sebenarnya nggak ada masalah. Gak ngerti kenapa. Gitu. Apaan tuh? Invited. Invited. Gila emang. Aduh, oh ya nih buat teman-teman atau netizen-netizen yang baru join, yang udah marah-marah mulu nih, nggak tahu siapa yang ngundang, gue bingung juga.
kalau nanya pihak EVOS-nya undang dong, pihak EVOS-nya undang. Udah brother, kita sudah mengundang Pak Hartman untuk join bersama kita, tapi waktunya belum sisa, belum cocok. Tapi Pak Hartman sudah ngasih quotes nih ke kita dan boleh untuk dipublish. Jadi memang dari EVOS-nya sendiri itu tidak sepihak ya pemutusan kerjanya ya, atau pemutusan kontraknya itu tidak sepihak, tapi sudah mutual, artinya sama-sama setuju. Dan akhirnya terciptalah keputusan untuk terminate itu, brother. Jadi kalau yang masih nanya, pihak EVOS mana, pihak EVOS mana? Ada waktunya yang belum cocok. Mungkin Pak Hartman ataupun teman-teman dari EVOS nonton juga ya, gitu loh. Di sini ya, mungkin nonton. Di tengah-tengah kesibukan ya. Betul gitu. Mungkin yang nonton Mas Reno, Mas Ade gitu kan. Wan. Wan gitu kan. Rek. Rek siapa gitu. Mas Ade. Not. Mas Ade kan. Ya mungkin kan dia masih. Emang nggak boleh kalau dia nggak boleh. Kalau boleh. Kacat banget sih. Boleh. Mentang-mentang kalau udah cabut nggak mau nonton pertandingan lagi ya. Boleh. Kan masih nonton pertandingannya Victim kan? Masih. Nah masih. Itu. Saya mau tanya nih dari perspektif. Bisa ke gua lagi. Yoi. Nah saya mau tanya nih dari perspektif tiga orang pimpinan perusahaan nih yang ada bersama kita nih, dari Pak Erik, dari Kogari dan juga Pak Ape. Kogari dulu deh. Kogari, kira-kira. Karirnya Listy sendiri tuh bisa balik nggak sih? Wow. Impresi pertama? Wow. I mean, di akhir hari kan kita akan dijudge. Mau nggak mau kita akan dijudge sama netizen ya. Yes. Pasti. Bisa balik atau enggak tergantung. I believe that everybody deserve a second chance. Nah, apakah netizen percaya ini? Itu kan bukan gue yang jawab. Kalau ngomong karir dia balik lagi atau enggak, I think susah sih, to be honest. After this, dan evidence semua yang dikeluarin itu ya, yang tadi aku udah bilang, menurutku harusnya nggak pernah dipublish di social media dengan 2 juta follower, tapi kan istilahnya dengan adanya ini, susah lah. Mungkin nggak di Mobile Legends, 2-3 years from now di game beda, mungkin bisa. Tapi kayak kalau untuk kayak, you know, dalam tahun ini atau tahun depan kayak susah. Honest opinion dari saya kalau listinya sendiri ya. Oke. Kalau Pak Ape? Tanya Ape. Coba Pak Ape. Kasih kontrak aja PR ya Kike. Beres. Wah gila sih. Gila. Win-win solusinya. Pak Ape, mohon maaf nih Pak Ape. Tadi saya baca di kolom komen tuh. Ada yang challenge ke Pak Ape. Pak, berani nggak Pak kasih kontrak ke Listy sebagai BA-nya RRQ? Saya baca Pak. Dia tidak mengada-ngada, saya baca. Kan kita ya Pak ya, bukan Revival. Gua bilang Revival. Bukan saya Pak. Kamu kok Gary berarti? Ical yang bikin Pak. Ical. Scroll Facebook aja keren. Semangatnya itu buat saya lebih ke arah bukannya apa ya, memancing di air keruh atau mencoba menjadi penyelamat. Lebih ke arah kalau ditanya pertanyaannya bisa gak, tadi balik lagi. Menurut saya bisa-bisa aja. Okay. Tergantung dia di-manage sama siapa, dan tergantung diri dia sendiri, dia mau mau sampai mana gitu loh. Okay. Karena apa ya, kita hidup di negara timur, di mana banyak hal yang tabu. Dengan kayak tadi Pak Erik bilang, karakter listnya memang kayak gitu. Nah apakah bisa diterima gitu loh, setelah beberapa kejadian ini. Dan ini sebenarnya kan nggak cuma sekali ya. Ya sempat ada hubungan sama Rek, sempat ada hubungan sama player saya juga, Sin. Dan ini tuh jadi kayak akumulasi sebenarnya. Akumulasi. Cuman yang saya sayangkan kan sebenarnya kenapa cuma Listy gitu loh. Satu, dan harus, dan nggak tahu ya, kayak beberapa orang juga kayak Gary bilang, deserve a second chance. Ya, saya ngerasa ya kenapa enggak Listy gitu loh. Buat saya sih itu ya. Dan kalau tadi masalah challenge sebenarnya, apa ya, saya nggak mau nanti kesannya gila RRQ baik banget gitu, enggak kayak gitu gitu. Banyak pertimbangannya juga, tapi balik lagi bisa, pertanyaannya kalau bisa atau enggak karirnya balik lagi, bisa sih menurut saya. Okay. Bisa banget. Netizen sebenarnya pemarah tapi pemaaf juga lagi, gampang pemaaf. Forgive but not forget kali ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya benar, nggak dilupain. Maksudnya siapa yang lupain itu, apa? Kasus-kasus Ariel dan lain-lain kan nggak ada yang lupain juga, kasus, tapi kan dimaafin juga toh. Kasus cakar-cakaran. Udah, maksudnya dulu, beneran ini kan. Betul. Loh ini kan beneran, bukan yang ngeledek ya, betul, maksudnya. Dimaafin juga kan gitu loh. By the end of the day, life goes on. Yeah, and one more thing, ini mungkin ya kita nggak usah
bahas panjang, cuman kita semua di sini termasuk yang di duduk di sofa sana. Sebenarnya kan cerita kayak gini, ini not the first time, right? It's just the first time yang betul, 2 juta followers. Yes! That's the thing, right? Yes. That's betul. The thing, ini is not the first time. Yes. It's not the first person to do this, the talent yes. in esports. So, that's why I think yang gue bilang tadi, private keeps private matters, private aja next time. Okay. To avoid things like this happening. Kayak HP bilang, ini kan semua masih muda-muda. Yeah. Dapat popularitas yang unexpected lah. Siapa sih yang, you know, 2 tahun yang lalu tanya Lemon, Mon, lu bakal segini popular, dia nggak akan imagine in his wildest dream. So semua orang maksudnya instant dapat power dan influence yang mereka punya gitu kan bisa kaget juga gitu, dan ya itulah lebih ke arah situnya gitu loh, harus bisa still keep a good public image, tapi ya semua orang juga kan ada private life yang ya it's private, it's not our business sebenarnya. Oke, kalau dari Pak Erik, Pak, ada mungkin Pak Erik kan udah lama nggak kontak sama Listy ataupun nggak misalnya udah jarang banget ngasih wejangan intens lah Pak, beda sama zaman dulu. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan buat Listy dan sebagai dulu pernah satu atap bareng lah Pak di Louvre Pak? Kalau dari saya sih buat Listy jangan ngerespon apapun. Sekarang karena ketika merespon kalau lagi kayak gini semakin salah, serba salah, lebih baik ya diam dulu, tenang, karena jujur aja ini kata-katanya terlalu panjang buat saya. Ada yang bilang ini klarifikasi, ada yang bilang itu selingkuh, dia bilang enggak, malah dipublis itu kan ada undang-undang ITE, terlalu banyak lah yang ribet lah itu kemarin kebakaran jenggotnya kan. Kalau menurut saya sih, saya bukan Christy aja sih, ke Jessica, ke Eriko. Aku tuh suka sama Eriko, dia kan caster MPLS 2 deh. Iya, iya. Surabaya. Satu, Pak. Nah, maksud aku, ya semuanya diam aja dulu. Stay chill aja dulu, karena lebih baik soft internally gitu. Karena ini demi e-sport lah, kasihan bapak-bapak yang udah bekerja keras untuk e-sport. Untuk kembali diakui e-sport ke pentas internasional lebih baik lagi ya kan, ini kerja keras maksudnya demi e-sport Indonesia, yuk kita bareng-bareng dan coba jangan terlalu tenang dulu lah terus itu aja sih, jangan berespon apapun lah, saya ini mendingan matiin dulu deh Instagramnya, udah lupain dulu kan, time will heal. Okay. Time will heal. Berarti ya. Langkahnya Listy yang dilakukan sekarang benar. Berarti dia tidak merespon apapun, mematikan kolom komen dan sebagainya ya. Nah, kita ada skenario what if lagi nih Pak, sebagai mungkin what pertanyaan if. Terakhir ya. What if untuk malam ini nih, Kogari dulu nih. Kogari, kalau andai kata ini ada skenario what if lagi. Ya, what if kalau andai kata pemutusan ataupun istilahnya desain dari Terminated-nya itu tadi tidak se-strong yang sekarang. Mungkin bahasanya kayak thank you, farewell, tidak Terminated, red, bold gitu. Apakah pihak-pihak yang juga terkait kayak ada beberapa toko ataupun beberapa usaha yang menjadikan Listy sebagai brand ambassador ini, apakah akan ikut men-terminate atau istilahnya apakah karirnya akan tetap sejatuh ini Pak? Kalau dari segi, kita bicara segi desain dan penyampaian lah, istilahnya digital strateginya lah ya Pak. Gue personal sih gak, mungkin karena gue orang terlalu kreatif ya, gue gak begitu peduliin desainnya gitu. I think asal di farewell dan lain-lain, I mean gue gak tau, cuma menurut gue kayak apakah si toko sama si Thanos Shop itu ngekat gara-gara EVOS farewell? Atau emang gara-gara udah blow up terlalu gila gitu kan, dan image-nya udah terlalu parah gitu. Apakah gara-gara EVOS nge-cut mereka nge-cut? Menurut gue sih, si Thanos sama si COC komputer akan nge-cut with or without EVOS nge-cut gitu. Maksudnya mungkin emang timingnya is such that kita merasa gara-gara dibikin post kayak yang Pak Ape bilang apa, Pe, orang dieksekusi ya, meninggal ya, atau apa. Orang dibunuh gitu kan pakai framing merah. Di framing ya. Iya. Gua
gue gak tau sih kalau itu ada efek sampai kayak gitunya ke yang lain gitu. Menurut gue sih kemarin lebih ke arah emang dramanya udah blow up banget dan yang di-share itu kan berat ke pihak sebelah, dimana ya mungkin brand-brand gak mau image-nya terkait dengan BA ini gitu. Bukan necessarily post-nya Evos menurut gue ya. Oke. Kalau menurut Pak Ape gimana Pak? Kalau menurut saya tetap ada ngaruhnya kok, karena Evos dengan follower paling banyak se-Indonesia Instagramnya, tentu apapun yang dia sampaikan ke audiensnya itu berpengaruh, kayak mengamini gitu loh. Kalau misalnya Lambe Moba yang ngomong itu kan masih tengah-tengah ya, tapi ini kan manajemennya sendiri yang ngomong gitu, seolah-olah mengiyakan, membenarkan. Dan di situ saya cukup menyayangkan, bahasa saya menyayangkan gitu loh, meskipun 100% itu hak tim Evos. Karena bisa apa ya, desain itu punya apa ya, bisa mengkomunikasikan message yang pengen kita sampaikan. Jadi sometimes nggak berupa harus kata-kata, secara visual pun bisa disampaikan message yang pengen kita sampaikan. Kayak tadi kalau misalnya saya rubah sama-sama udahan, anggaplah sama-sama udahan, sama-sama mutual katanya, sepakat untuk nggak lanjut, tapi misalnya bahasanya thank you ya udah bela Evos dan lain-lain, karena sesuatu dan lain hal kita akhirnya nggak bisa lanjut, good luck further, ngerti gak bahasanya tuh kayak ya semoga masalahnya bisa cepat selesai. Apakah jadian? Kagak, udah putus kok, udahan juga, tapi in a nicer way, in a apa ya, in a proper way as a big organization gitu. Buat saya ya tiap orang boleh berpendapat dan ini pendapat saya. Ini kan saya yang ditanyain kan di Planet Esports di DS. Masa itu pendapat saya kalau sampai desainnya dibagusin, captionnya dirapikin akan lebih bahasanya bikin netizen nggak terlalu gaduh gitu loh, akan lebih adem lah kalau kata Pak Erik bilang, lebih adem gitu meskipun sama-sama bahan. Tapi menurut lu Pak, kalau misalnya dibikin bagus kayak farewell, thank you for the time, bla bla bla, tetap di-cut si Tano sama COC nggak? Gue bilang tetap di-cut. Oh ya mungkin, cuman maksud gue gini loh Ger, mungkin kayak mungkin nggak langsung gitu loh, nggak dalam berapa jam langsung, ngerti ya? Ini kayak seolah-olah buru-buru, lu buruan, lu lepasin, kalau nggak lu meledak. Iya ngerti gak? Jadi kayak ada chain reaction gitu loh. Maksud gue kalau nggak juga malam-malam gitu loh, itu kan lu juga malam-malam farewellnya kan, kayak seolah-olah buruan nih lepasin, kalau nggak meledak loh, kalau nggak kacau loh, gitu loh. Nah maksud gue kan bisa di apa ya, di calm downin dulu a bit gitu loh. Oke, lu boleh putus, boleh putus ya. Iya gitu loh, di limit komennya atau apa, karena sebenarnya udah dilihat itu dari komentar di IG semua, di IG pribadinya, di itu semua tuh udah aduh Ger, itu lu kalau benar-benar bacain sedih sih Ger, kayak benar-benar kayak ini orang udah tanpa pengadilan udah bakalan masuk neraka aja, udah bakalan salah, udah kalau di penjara tuh udah 20 tahun gitu loh, kayak ngebunuh orang gitu loh, kayak serem banget, gue nggak tahu, buset gitu loh. Jadi ada hukuman sosial gitu, kayak udah cukup lah gitu. Dan bener kata Pak Erik ya, diademin dulu dah, nggak usah komentar apa-apa segala macam. Karena kita lagi kayak sekarang lagi di judge loh, biar kita semua kena loh sebenarnya. Secara nggak langsung ya, secara nggak langsung. Tim MLBB coy. Karena nggak berhasil aja sih. Ini cara mikir kayak gini nih. Sekolah di luar negeri cara mikirnya kayak gini. Apa di spot mau maju? Gimana sih? Kita semua kenal lah.